Bang. Ya, ya, ya. Kalau di tempat Bang, ya. Anggap rumah sendiri tempat Abang itu. Ini makasih udah disuguhin kopi, Bang. Rokok ada. Ya, ini kan saya yang bawa. Abang mah katanya pelit gitu, jarang bawa rokok. Iya, ya, tapi rokoknya pengen yang mewah. Jadi, itu kata teman Abang yang barusan di abang luar. Rokok itu suka di diamin di jendela. Jendela. Oh iya, biasanya jangan. Iya. Rokok murah tuh simpen jendela. Iya, kayak yang tadi tuh. Iya. Di jendela. Di jendela. Kalo, jadi buat begadang itu. Katanya Abang sama dia itu cina pernah nih ngobrolin itunya, ngobrolin siapa temannya ya. Namanya siapa ya, Ceng Anwar kalau nggak salah. Dia suka membalik-balikan fakta katanya, padahal abangnya juga suka katanya. Wah, iya, iya katanya. Katanya sih belum pasti. Belum pasti. Iya, belum pasti itu. Katanya, iya. Oh enggak. Belum nyatanya, iya, apa belum tahu. Iya, faktanya. Iya. Faktanya itu. Iya. Katanya, oh enggak. Katanya, oh enggak. Kata si Itang barusan juga gitu. Iya. Yang si Itang itu. Si Itang ada itu, kemarin Itang. Yang apa rambutnya kotak. Iya. Iya. Tentrok. Iya betul. Bagus itu kalau pakai celana kaduro ya, iya. Atau enggak yang belang-belang kayak itulah. Yang ini tentrok. Iya. Jadi apa Bang? Di sini itu tempat Abang. Oh. Ya seperti inilah. Apanya? Sederhana, tapi akrab sendiri. Jadi kalau Anda ingin bergabung di kelompok Abang, ya. Anda. Ya. Ya, terus ingin bergabung di kelompok Abang, jadi harus terbiasalah menjalani suasana seperti ini. Seperti ini gimana, Bang? Jadi seperti ini. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak mau. Tidak punya uang? Iya. Nah, Abang juga tidak mau. Iya. Tidak terbiasa, Abang. Jadi kondisi seperti apa ini? Jadi kondisinya seperti Anda harus beroperasi besok jam kerja. Beroperasi di tengah malam Anda harus sigap. Sigap? Sigap. Sigap, cermat, cerdas. Cerdas? Iya. Cerdik. Cerdik. Dia ya, pintar juga dia. Iya, pintar. Si Itang itu. Bukan si Itang di sana, itu mah teman saya. Ini mah si Niksau. Nah, apa? Kok ketawa? Jadi begitu mah. Ya. Jika Anda dan kesusahan, cukup Anda ketok magic. Keluarin palu. Aduh, ketok. Itu buat apa palu? Hah? Palu buat apa? Kalau Anda terdesak. Terdesak pakai palu. Iya, kalau Anda terdesak, cukup lari palu. Ini berarti senjata. Berarti Abang mau pakai senjata. Pakai senjata. Si Itang mah cukup ngusap itu kepala ya. Udah. Si Itang kon di hidden doang itu. Oh, di disundul aja sama kepalanya. Tukang sundul. Tukang sundul. Ya, jadi begitu. Gitu ya. Mbak ini kakang atau Abang? Abang katanya. Abang jago. Abang jago ya. Kata yang tadi Bang JJ katanya. Iya, Bang JJ bisa dibilang. Abang JJ teh jerak jeduk. Yang penting ada nama abangnya. Oh. Kalau mau dibilang abang siapa-siapa, yang penting ada nama abangnya, abang terima. Abang Sutejo ya. Bisa Abang Sutejo juga. Bisa. Kasihan. Kenapa Anda ini masih muda? Jadi masih muda itu jangan disia-siain ya. Iya, ya. Masih muda itu harus jadi maling Anda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Namanya itu bukan kerjaan yang sia-sia.
Iya, jadi kerjaan itu tidak yang sia-sia Anda. Jadi Anda mendatangi abang, ya. Abang yang bakalin bakalin tunjukin di mana yang harus diperkerjaan ya. Oleh ini motor aja. Nah, ini motor habis itu. Punya siapa ini motor? Itu motor. Nggak tahu itu kasih rampasan sama rampasan anak baru juga. Emang abang ngaluting suka di mana? Apa? Ngaluting. Di mana-mana. Di mana-mana? Iya. Jadi Anda juga ntar bakalan saya titikan titik lokasi-lokasinya di mana ya? Titikan. Iya. Iya. Ya. Titikan. Bukan di titikan. Titan. Bukan di titikan. Bukan titan. Bukan. 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 Nah, jadi Anda jangan sia-siain jiwa muda Anda. Jiwa muda itu harus jadi maling dong. Supaya apa? Supaya hidup sejahtera. Aduh. Sejahtera. Iya. Oh. Ajarin dong. Ajarin dong. Nah, jadi seperti itu. Kalau jiwa muda. Jiwa muda. Pak, suara apa tuh? Angin. 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 Oh. Angin bau. Wawaguk. Suara modol. Ya. Jadi dimisalkan begini, jiwa muda itu jangan molor, 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 modor, molor, modor. Mending kita maling, 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 maling. Nah, buat bekalnya, saya itu akan mengobarkan bendera. Mengobarkan. Mengobarkan bendera kepada pemuda-pemuda supaya ikut gabung kepada abah. Jadi diperkerjakanlah. Abang. Ya abang. Diperkerjakanlah jiwa-jiwa muda supaya maling. Kan ini jangan abang kok kayak gini. Bukan Bang Mada, bukan. Apa? Nah, jadi seperti itu. Kan mungkin Anda juga instruksi dari yang lain kan? Apa? Kan bisa datang ke abang langsung. Iya. Titik lokasi abang ini. Iya. Saya juga belum datang ke rumahnya Titang. Iya, Titang itu udah berhasil. Berhasil? Siapa? Ada. Yang udah berhasil. Nanti ikut penelusuran sama Titang ya. Yang udah berhasil dia itu. Dia itu. Tapi dia suka masih naik CB. CB merah. Suka juga dia. Suka. Suka. Yang CB yang legendnya. Iya, iya. Suka. Kalau enggak loreng bajunya, celananya. Celananya, iya, iya. Sambil bawa tas pancing. Iya. Iya. Bukan. Enggak, dia pakai motornya CB. Iya. Kalau sekarang zaman sekarang motornya udah ada yang netep sekarang. Bukan suaminya cerita ya. Iya. Bison sekarang motornya sekarang. Oh, iya, Bison biru ya. Bison biru muda. Iya. Iya. Iya, betul. Ya pakai celana loreng yang gombrang gitu ya. Iya. Yang jadi gimana? Anda tertarik mengikuti pekerjaan abang? Tentu saja. Tidak. Abang, kita deal? Tentu saja tidak. Harus deal. Tidak mau saya bang. Maling bang. Tidak mau saya mencuri mah. Coba Anda lihat motor. Ya. Di luar motor mana coba ayo mana bang di luar yuk ayo yang duduk besok pak katanya ada motor ada di luar motor ada di luar motor pengen lihat dulu ayo di luar orang di luar rumah orang kayaknya di sini jadi motor Gusti Agung ya coba terbayangkan. Kirain teh motor teh di sini yang ini mah udah ada di sini. Ini juga hasil pekerjaan abang, anak-anakan abang ini semua. Jadi anak-anakan abang itu yang bekerja. Anda juga bakalan berhasil, gak bakalan nganggur lagi, ya. Jangan mau nggak bergabung sama abang? Tidak bang. Apa? Saya tidak mau kalau mencuri mah. Eh, haram.
mencuri itu tidak haram. Kenapa? Kenapa mencuri itu haram? Iya kan? Ingat kata Bang Haji. Allahu Akbar. Mencuri tidak haram. Ya haram kalau mencuri, Bang. Tidak haram. Mencuri itu tidak haram. Asalkan jangan tidak ketahuan. Asalkan jangan tidak ketahuan. Iya. Halal itu tidak ketahuan, Bang. Kalau mencuri ketahuan baru haram. Tapi udah tetap, Bang, itu mencuri hak orang lain mah tidak boleh. Gimana kalau abang yang dicuri, abang punya motor nih. Ya. Terus abang dicuri sama orang lain gimana? Biarin ya. Biarin. Tinggal nyuri apa lagi kan aku. Tuh, samplai jaketnya, Bang. Bagus, Tapi ikut. Oh, kirain samplai jaket. Ini, Bang. Iya, keren yang jaket bulu kering di samplenya yang ini. Ternyata. Ternyata itu seperti Mang Haji ya. Mau ditakol sih ya. Kayaknya itu kodamnya mungkin di situ. Iya, ada Mang Haji. Iya, kayaknya. Suara apa itu? Apa itu? Bulan puasa biasa anak-anak mungkin lagi itu petasan. Oh, nyalain petasannya. Oh, enggak, tabu. Makanya abang lebih baik rambut panjang. Kalau hulu botak ya ubogoknya gede katanya. Petasan berbotai. Iya. Iya, petasannya agak lain botai. Ya? Gak ada saringan-saringannya. Gak ada itu karbunya udah itu mungkin. Udah ngaco. Karbunya udah ngaco. Error. Boros. Minum kopi. Makan aja sama rambut sekalian. Kenapa? Bagus minum kopinya gini. Aurat, Bang. Bang, aurat, Bang, kayak gini tuh. Apa? Mau ikut gabung enggak? Mau tidak. Gabung enggak lu? Tidak, Bang. Apa? Saya bukan paku yang seenaknya Anda injak-injak. Anjay. Dari tadi saya ngajak-ngajak Anda. Anda tidak bisa diajak baik-baik dengan saya. Saya baik-baik, Bang. Saya ingin menghentikan abang dari semua ini. Karena woi, rencana saya ingin mengajak Anda dan Anda ingin menghentikan saya. Terus? Tidak semudah itu, Brody. Brody Bajang, saya bukan Brody. Waduh. Saya akan mengajar Anda. Si Brody MM. Iya, sekarang Andre. Hei, kalau Anda tidak ingin mengikuti jalan saya, apa? Sebagai spesialis pencuri, huh? Malam mantrawe, Anda bakal mampus di sini. Oh, saya. Jadi berarti kita harus basmi ini para komplotan pencuri, orang lagi traweh ya? Ajar orang. Bagus, Pak. Puk. Kok ada catnya? Cet. Kepoli. Brem. Brem. Astagfirullah. Awas, Bang. Nanti kita basmi dulu si Itang. Iya, Itang. Iya, itu Bang Itang katanya. Puk. Itu kayak ada suara motor, ada yang datang di